semua, perkenalkan nama saya Nabila. Sekarang saya duduk di bangku kelas 4 SD. Saya bersekolah di SD Negeri Tani 095234. Hari ini saya ingin bercerita tentang kisah Cut Nyadin, pahlawan dari Aceh. Di kampung Lampadang lahirlah seorang gadis yang bernama Cut Nyadin. Pada umurnya yang 10 tahun, ia dijodohkan oleh ayahnya kepada pria yang bernama Tuku Ibrahim. 15 tahun kemudian, Cut Nyadin telah menjadi seorang ibu. Pada tanggal 14 April 1873, Belanda menyerang mereka. Sejak itu, Cut Nyadin berada di tengah-tengah kancah perjuangan. Pada tanggal 9 Desember 1873, Belanda kembali menyerang untuk kedua kali. Suami dan ayahnya bertempur keras melawan Belanda. Mereka bertarung dengan hebat sehingga Belanda kewalahan. Pihak Aceh masih dalam kemajuan dan kemenangan. Cut Nyadin terpaksa untuk mengungsi ke gunung. Ia tidak merasa kecewa. Lalu ia memutuskan untuk turut bergerilya bersama suami dan ayahnya. Sesampainya ke Selagi Tarang, Belanda kembali menyerang secara besar-besaran. Tunku Ajat, saudara Tunku Ibrahim, tertembak lalu ia meninggal. Tunku Ibrahim yang ingin membawa jenazah saudaranya, justru peluru menyerangnya tepat pada kepalanya. Sejak peristiwa Selagi Tarang itu, perlawanan Aceh semakin menurun. Pada saat lenggang, ketika mereka dapat pulang ke daerah Namukib, Cut Nyadin menikah lagi dengan pria yang bernama Tuku Umar. Mereka melanjutkan perjuangannya. Tuku Umar berada di garis depan, sedangkan Cut Nyadin berada di garis belakang. Pada tahun 1892, Tuku Umar bersandiwara berpihak kepada Belanda untuk menghantam kaum Tuku Umar. Lalu Tuku Umar berhasil menumpasnya. Belanda pun percaya kepada mereka. Mereka diberikan perumahan gedung dan perabot yang indah. Setelah mereka menyusun kekuatan selama 3 tahun, mereka melakukan rencananya. Tetapi pada saat ingin melakukan misi, Keci Umar adalah mata-mata Belanda dan dia melaporkan semua rencana Tuku Umar dan Cut Nyadin kepada Belanda. Tetapi terlambat bagi pihak Belanda karena Tuku Umar telah menduduki keraton. Lalu Tuku Umar menghantam Belanda. Namun Tuku Umar tertembak lalu ia meninggal. Setelah Tuku Umar meninggal, banyak orang mengira peperangan sudah selesai, namun dugaan itu meleset. Tiba-tiba Cut Nyadin tampil di garis depan memimpin pasukannya. Walaupun tenaga Cut Nyadin yang sudah melemah, ia pantang menyerah. Tiba-tiba rakyatnya berteriak, "Belanda datang! Belanda datang!" Cut Nyadin yang sudah tua tidak dapat menghindar, lalu ia tertangkap. Walaupun ia tidak jelas untuk melihat, tetapi ia tahu kekejamannya. Tangannya lepas sebelah dari Belanda itu. Daripada jatuh ke tangan musuh, lebih baik mati. Maka ia berusaha untuk menghabisi nyawanya sendiri. Namun usaha itu gagal. Akhirnya ia tertangkap dan dibawa ke sel yang ada di Kutaraja. Pada tahun 1906, Cut Nyadin diasingkan ke Jawa. Pada tanggal 22 September 1906, pendekar wanita dari Aceh itu
meninggal dunia pada usianya dalam 58 tahun. Demikian cerita yang aku sampaikan dari buku ini. Terima kasih. Oh.